lagi dengan saya di channel Resya Mesya, dimana di video ini kita akan pakai si motor nih guys. Kita coba dulu tanyakan yang suka race dengan menggunakan mesinnya luar biasa aja. Cecah pasialan si mudangin upah. Belum ngomel baru buka udah jatuh guys. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian terhibur guys. Itu dia si Pawi itu guys, itu dia motor crosser kita yang pro, makanya aku ajak si dia guys. Ini bocil-bocil minta tolong, capek guys. Bang kan gitu bang, kedang-kedang ya kedang yang kayak ini. Yuk bang, man. Yes, kita kejar si bocil itu guys. Dia sangat pro banget pakai motornya. Dan simak terus videonya ya, pokoknya seru banget. Oke guys, sekarang pakai ganti slop ini aja. Minjam guys. Wow, beda rasanya pakai slop mahal guys. Tapi biasa pakai slop yang murah-murah 25 ribuan guys. Oke, ditunggu videonya ya. Stay terus. Putar dulu guys. Ini penting banget nih guys untuk ngeliatin GoPro-nya. Gak apa-apa deh dibilang gak ada ini salah satu motor cross yang menggunakan spion. Tapi kalau nggak ada spion ini nggak bisa ngeliat GoPro guys. biar anti mainstream guys. Salah satu motor masuk hutan pakai spion yang motor ini guys. Oke, kita lihat dulu ada rintangan yang sangat luar biasa di depan sana guys. Ya. Aku ini nggak begitu pro guys, jadi aku coba-coba aja kayak gini. Tapi kalau kalian pengen lihat yang pro, ada di channel yang sebelah guys. Oke, kita gas terus guys. Nyangkut guys. Akhirnya berhasil. Yeay, kita berjampingan sekarang guys. Tapi sekarang udah nggak jadi pembalap, dia sekarang lagi sibuk ngurusin bisnis kandang makan dia itu. Oke guys, kita lanjut lagi. Emang nggak sulit sih kalau misalkan kita nge-vlog sambil motor cross ini, karena tenaga kita habis guys. Nyangkut lagi kan. Oke, kita gas lagi guys, kita coba lagi rintangan yang tadi itu guys. Aku gimana rintangan yang tadi itu. Oke, kita gas lagi. Yuk lihat lagi ya kemampuanku guys. Ya sebenarnya sedih banget juga ngeliat si Otong lagi jatuh kayak gini. Tapi gimana lagi, namanya juga latihan. Tapi kasihan banget Tong. Otong, bangun Tong. Ya sekarang kita lawan bocil-bocil itu guys. Dari si Pawi, si pembalap yang lagi pensiun. Nih kan spionnya, gimana spionnya nih? Gak apa-apa deh, pantah nih.
dikit. Oke, kita gas. Woi, kita kejar dia. Itu loh, dia nggak pakai helm. Jatuhnya kayak gitu tuh jadinya. Kalian juga kalau main motocross gini usahain ya guys ya. Walaupun gimana, helm itu harus dipakai guys. Ya, lindungilah kepala kalian kalau nggak punya helm, pakai kelapa, apa gitu. Bongkar kayak apa yang jelas kepala kalian terlindungi, tertutup gitu loh intinya guys. Oke, kita coba lagi kesana guys. Aduh, aku ngeri banget ngeliat dia nggak pakai helm guys. Aduh, masih guys. Jika kalian suka dengan channel ini, ingat deh komen di kolom komentar. Terima kasih.